Gak ada, kalau baru gak ada. Jadi kronologisnya bahwa berawal dari pemuda dari RW 4 dan RW 9 di Benang Besar Selatan saling ejek akibat sebelumnya ada petasan yang diarahkan oleh sekelompok pemuda kepada pemuda di RW 4. Kemudian terjadi aksi balas membalas yang akhirnya terjadi perkelahian antar pemuda yang melibatkan RW 4 dan RW 9. Kejadiannya pada hari sekitar hari Kamis ya, pukul 01.20 minggu yang lalu. Dan dari keterangan saksi-saksi yang diperiksa, maka kita berhasil, Polsek Jatinegara berhasil menangkap dua orang tersangka. Yang pertama yang melakukan penganiayaan bersama-sama, kekerasan bersama-sama sesuai pasal 170 KUHP kepada saudara Cahyadi, yaitu tersangka saudara dengan inisial DI ya, umur 25 tahun, yang juga diamankan. Di sini adalah senjata tajam milik saudara Dodi yang kemudian digunakan untuk menganiaya secara bersama-sama dengan rekannya terhadap korban yang meninggal dunia saudara Tayadi. Ini ya barang buktinya, kita sudah sita. Berikut jangan lupa subscribe ya.